Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endrista Insight Channel. Mudah-mudahan di hari ini kita semuanya masih dalam lindungannya, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini posisi di Pasar Kambing Durenan Trenggalek, tepatnya hari Minggu Pon, tanggal 11 Juni 2023. Kita akan melihat harga kambing terbaru di pasar ini, kawan. Oke, langsung saja di sini kita ketemu lagi sama ini teman lama ini, Mas Lutfi Indri dari Sendang. Oke, Mas. Yang kali ini membawa 3 ekor iki, 2 kambing dan 1 domba ini. Bisa dilihat ini adalah kambing yang dibawa Mas Lutfi Indri. Ini kambingnya usianya piro iki, Mas? Mas. Sing cilik dhisik. 7 bulanan. Iki lanang, Mas, ya iki? Jantan. Tibandrol dengan harga piro, Mas? Tibandrol dengan harga 18,5. 1.850 bisa ditawar iki. Terus yang di sebelahnya iki sing rodok gedhi. Iki wis poel iki ya. Wah, wis poel. Tibandrol dengan harga piro, Mas? 2.700. Seperti ini kambingnya, ukurannya sedang ini, dan yang satunya iki kok songgowo wedhus gibas ya niki. Dombanya ekonomis, Mas. Ekonomisan, harganya berapa, Mas? 12. 1.200. Orang biasa nih gue domba, kok gue domba ini, Mas? Lagi ini belajar, Mas. Belajar. Okay. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi Mas Lutfi Indri ini dari Sendang. Yang nomor HP-nya piro, Mas? 081 563 791 003. Ya udah, terima kasih. Andin Jaya Farm. Oh, Facebook-nya Andin Jaya Farm. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Mas Lutfi ini jika berminat. Oke, sampun, terima kasih. Semoga cepat laku, Mas Lutfi. Oke, kawan, kita lanjutkan, kawan, ini. Dan ini adalah suasananya untuk pasar kambingnya seperti ini. Selanjutnya di sini ketemu ini abang saya, Bang Santana si Regal ini. Betul, bagaimana ya ini, Bang, ini untuk ini, hari ini? Ini hari pon ya, aduh, hari pon ini ya agak ramai ya. Ini tapi kiriman nggak ada yang kemari ini, orang Madura. Iya, kayak gitu ya. Ya ini ya nggak agak sepi ini. Agak ya sepi. Nah, ya. Sebaiknya saya bawa dua tadi, tinggal satu itu. Tinggal satu. Tinggal satu ya, di sana. Ya, udah. Ya, terima perempuan kasih. Oke, terima kan, kasih ya, Bang Santana. Ketemu sip lagi untuk selanjutnya hari ini nanti. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan melihat harga kambing di sebelah sana ini. Oke, kawan, selanjutnya ini kita ke ini lapaknya Mas Yoga dari Semarum Durenan ini. Kita akan melihat ini harga kambing ini. Ini jenis senduro yang posturnya juga tinggi. Bisa dilihat ini kambingnya seperti ini. Jarang-jarang ada kambing senduro di pasar Durenan Trenggalek ini. Tibandrol dengan harga berapa, bos, ini, bos? 4 juta, kawan, ini. Untuk kambingnya juga tinggi ini, kawan. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing senduro, ya ini adalah solusinya. Posturnya tinggi, juga gemuk ini. 4.000 bisa nego. Terus selanjutnya yang di sebelah sini iki jenis Jawa Randu, 3,5 juta. Untuk kambingnya juga gilik ini, kawan. Untuk usianya sekitar 2 tahunan, Mas, yo. 2 tahunan. Wes poel iki koyoke. Sudah poel. Terus selanjutnya, Mas, juga kepala hitam. Yang kepala hitam yang di sebelah sini. Ini kepala hitam, terus kambingnya juga gilik. 4,5. Terus panjang ini, kawan. Harga 4.500. Kambingnya juga seperti ini. Bagus banget ini. Wes poel ya. Untuk korban juga bisa, untuk pejantan juga bisa. Terus yang sebelahnya ini, Mas, juga 3.600. Jadi ini kambingnya agak pendek sedikit, jadi harga sesuai yaitu 3.500. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung ke Pasar Durenan Trenggalek atau langsung hubungi Mas juga. Terus yang di sebelahnya sini ini juga ada kepala merah. 4 juta harganya. Wedhus gil, kawan, ini. Dan untuk posturnya juga lumayan tinggi ini. Wedhus gil gemuk. 4 juta. 100 apa 4 juta, Mas, ini? 4 juta. 4 juta saja nego. Jadi teman-teman yang berminat bisa pegang temannya lagi.
Dan ini juga ada lagi nih. Ini kepala hitam juga. Telinganya panjang ini. 3.600 nego. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung ke Pasar Durian Trenggalek setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung hubungi ke juragan ini Mas juga dari Semarum Durian Trenggalek. Nomor HP-nya Mas? HP-nya 085-730-242-691. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih, semoga cepat laku Mas ini Mas. Iya, sama-sama. Oke kawan, kita lanjutkan yang di sebelah sana. Dan langsung saja yang di sebelah ini ada Mas Dwi dari Warung Asem Durian Trenggalek. Yang kali ini juga membawa ini, jenis Juarandu Gilik Wispuel satu pasang ini. Waduh, gilik tenan ini. Walaupun agak pendek tapi gilik. Daging oke lek ndinggi kurban iki. Dibanderol dengan harga piro Mas Dwi iki Mas? Iki lek tawa 37. Ditawarkan dengan harga 3.700. Untuk kambingnya tidak mengecewakan, kalau disembelih ini pasti banyak ini dagingnya. 3.700 bisa dinego. Bisa ditawar. Waduh, yo wis poel iki. Terus yang satunya tadi Mas Dwi. Yang satunya ini, wah. Ini posturnya ini hampir 1 meter 90 up ini kayaknya. Jenis kepala hitam, terus pola warnanya juga bagus ini. Dibanderol dengan harga berapa Mas iki Mas? 5,5. 5 juta setengah untuk kambingnya gilik dan tinggi ini kawan. Bisa dilihat dari sini. Posturnya tinggi, panjang. Usianya kira-kira piro Mas iki Mas? 2 tahun lebih ya iki? 2 tahunan. Jadi belum terlalu tua untuk pejantan, juga bagus ini. Masih kuat ini. Seperti ini kambingnya. Di Pasar Legi Durian Trenggalek setiap legi dan pon untuk pasarannya. Jadi yang berminat bisa langsung hubungi Mas Dwi ini langsung saja di pasar sini. Kita aja Mas ya. Terima kasih, semoga cepat laku ini. Dan langsung saja kawan yang di sebelah ini. Ini ada jabrang jenis Juarandu. Iki usianya piro iki Bos? Iki Bos. Usianya itu 28 20 bulanan. Wis poel apa dereng iki? Sampun poel. Jadi untuk korban juga bisa ini. Peduse warnane coklat kok ngene kawan. Merah sondeng iki. Harganya piro iki Bos? Harga 38 Mas. 3.800. Peduse telingane panjang ini kawan. Seperti ini. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung ke Pasar Durian Trenggalek setiap pon dan legi untuk pasarane. Endi male? Ha niku. Terus yang di sini nih, male bundi. Sama-sama itu yang ini. Sing iki. Nah, iki Bos yo. Iki piro iki hargane iki? 38 Mas. 3.800. Jenis Juarandu juga iki wis poel seperti ini, harga 3.800. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung ke Pasar Durian Trenggalek. Yang ini gilik wis poel yoan, harga 3.600 di Pasar Kambing Durian Trenggalek. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi iki juragan iki. Kali Pak sinten iki? Pak Subari. Pak Subari saking Ngadi Suko Durian Trenggalek. Nomor HP ini pinten iki? 081 554 768 Matur suwun, semoga cepat laku niki. Oke kawan, kita lanjutkan. Dan yang di sebelah sini ini kawan, ini ketemu sama temen juga, ini ada Mas Alvin dari Soko iki, yang kali ini membawa 4 ekor iki betina-betina. Salah satunya ini bisa dilihat ini. Ini babonan ini kawan. Babon dibanderol dengan harga piro Mas iki Mas? 2.450. Terus kita lanjutkan yang di sebelahnya sini iki. Piro Mas iki Mas? 16. 1.600. Murah banget iki. Iki babon apa doro iki? Ini babon. Mas. Babon 1.600. Murah meriah ini kawan. 1.250. 1.250 sebelahnya sini. Ini duruan ya lo yang di sini ekonomisan. Merah itu 1.350. 1.350 yang warna merah. Iki ekonomisan juga. Jadi teman-teman yang berminat untuk cari duruan yang harganya murah meriah,
di Pasar Durinan Trenggalek juga ada iki. Sing tiga Mas Alvin iki. Nomor HP ini Mas, sampean sebut nih. Menowo enek sing berminat, monggo. 081 394 360 990. Terima kasih, semoga cepat laku iki dagangan nih Mas Alvin. Dan yang di sebelah sini kawan, langsung saja ini ada bibitan-bibitan yang cukup bagus ini. Usia sekitar 3 bulan lebih dikit ini kayaknya. Sing dibeto oleh Pak Yono niki. Untuk hargane piro Pak Yono sing niki-niki? Ngeten niki. Hargane 8 bulan, Mas. 1.800.000. Ngejangan sik. Jantan niki kawan. Jantan niki. Legon super. Legon super. Seperti ini. Legon super sing tiga Pak Yono iki. Terus sing niki. Rp1.550.000 yang satunya ini kawan. Seperti ini. Usia sekitar 3 bulanan ini juga. Terus sebelahnya sini Pak Yono. 1.600.000. Ini jenis Horandu. Kepala merah, telingannya panjang seperti ini. Seperti ini kambingnya. Terus malih pundi? Ini hitam lanang juga kawan ini, harga 1.700.000. Kambingnya seperti ini, telinganya juga panjang ini kawan. Jadi yang berminat bisa ke Pasar Durinan Trenggalek. Malih pundi? 2 ekor 36. Ini 2 ekor satu paket, harga 3.600.000. Warna hitam dan warna merah iki. Bibitan jantan ini, usianya piro sing niki? 6 bulanan. Harga 3.600.000. Malih pundi? Sampun, Pak. Sampun. Jadi yang berminat bisa langsung ke Pasar Durinan Trenggalek atau langsung hubungi juragan iki. Kalih Pak sinten niki? Pak Yono nggih, saking bathokan nggih niki. Nomor HP ini menawi wonten enten sing berminat 02302942, Pak. Terima kasih, semoga cepat laku sing niki. Oke, kawan kita lanjutkan. Dan bisa dilihat kawan, ini adalah suasananya untuk saat ini Pasar Durinan Trenggalek. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran harga terbaru di pasar ini. Salam sukses untuk teman-teman semuanya. Seakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.